ibu dan bapak sekalian. Senang sekali bisa berkumpul hari ini, pagi Jumat. Kita akan melaksanakan kegiatan penghijauan kantor pusat dengan berkolaborasi semua divisi yang ada di PT Timah, terutama yang ada di kantor pusat. Mari kita berkolaborasi, mari kita bersilaturahmi, mari kita membangun kebersamaan di antara kita semua. Sehingga dengan kebersamaan ini, saya percaya dengan kita bersatu, banyak masalah besar bisa kita selesaikan. Sehingga kita bisa terus merasa bersama-sama, tidak sendirian. Mari kita bangun perusahaan ini, kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan. Semoga kebaikan kita hari ini mendapat balasan yang baik dari Yang Maha Kuasa. Rapi bersih. Kalau saya melihat langkah yang paling kecil itu langkah yang paling baik, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang, terutama oleh pribadi insan-insan Timah yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk pancaran yang tidak bisa ditutupi, bahwa kita bukan hanya perusahaan yang berkomitmen kepada lingkungan, tapi karyawan sendiri pun juga memiliki komitmen terhadap lingkungan. Dan ini salah satu cara kecil yang bisa dilakukan dari sisi karyawan dan merupakan bibit untuk cara yang besar dalam perusahaan. Kesempatan yang baik hari ini kita melakukan penghijauan dan kita menanam pinus di daerah ini. Mini hutan pinus ke depan kita tanam dengan rapi sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bisa lebih dinikmati di masa depan. Setiap minggu kita menginisiasi gotong royong di berbagai titik kayak kantor pusat ini, dan kita akan semaksimal mungkin akan kita laksanakan, karena yang saya happy hari Jumat banyak teman-teman di kantor, besok ada nggak ya kegiatan, jadi mereka menunggu gitu. Kita bisa bersatu, karena dengan bersatu pasti banyak hal besar bisa kita selesaikan.